Dari awal cari itu kok ada motif bambu itu seperti ya kayak motif-motif kayak gini, ada motif seburung dijadikan burung. Kok di apa dibuat akhirnya itu motifnya bisa jadi burung, jadi ular kayak gitu, Mas. Kalau sebelumnya biasanya akar bambu yang ada oleh masyarakat digunakan untuk apa saja? Sebelumnya itu akar-akar bambu kayak kayak bonggol-bonggol itu biasanya itu jadi ini, Mas, kayu bakar, Mas. Kayak gitu. Kayu bakar untuk kebutuhan dapur gitu. Yeah. Kalau udah jadi gini, Mas, ya. Kalau jadi gini udah sekitaran 100 sampai 500 ribu, Mas. Kalau untuk yang mentah biasanya ya 100 ribu sudah dapat gitu. Pemerintah Desa Karangan gimana caranya menggali potensi kreativitas masyarakat, sesuatu yang tidak ada nilai jualnya gimana caranya ada nilai jualnya, seperti itu. Memanfaatkan sesuatu yang tidak produktif menjadi produktif. Suatu bisa limbah, gimana caranya ada nilai jualnya? Padahal limbah itu kan tidak ada nilai jualnya, banyak orang seperti itu.